Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah masyarakat alaih sri wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini di Gajimu di pagi yang cerah. Terdengar suara burung, buah-buah mangga yang berbuaran, juga pisang-pisang dan rambutan. Masya Allah. Gila ya. Oke, di sini juga ada Adir Ustaz Junaidi. Alhamdulillah. Kemudian di sini ada Ondi Saputra, Yang dengan kamera juga Chandra dan Ima. Kita jumpa lagi dalam acara dialog dan tanya jawab bersama Fatuhi Nasar atas Mustafa Al Salatas. Selamat satu sain. Waalaikumsalam. Kita mulai acara ini dengan membaca asma. A'udhu billahi min ash الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

Radio di Batan Losela, Selabata Radio Ibu Mali Banyuwangi, Radio Rasa di Palembang, Radio Manila di Pontianak, Radio Lucia dan Amrowa di Semarang, kemudian Radio Rasio Mers di Yogyakarta di Piyungan, kemudian Radio uh, Komunitas di Bondowoso, Radio Almas di Magelang, dan lain-lain. Baik, kita jumpa lagi dalam acara dialog dan tanya-jawab, nanti pertanyaan-pertanyaan masuk yang aspirasi akan dijawab oleh satu atas. Ini pertanyaan dari Dina Jakarta, kerana permintaan. Kita ulangi lagi pertanyaannya ya. Salam Ustaz satu, sen. satu sen, apakah semua ajaran Islam dapat diterima dengan akal atau ada bagian-bagian tertentu yang tidak membutuhkan akal? Ini pertanyaan dari Dina Jakarta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين. واجعلنا من ورثة جنة النعيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين wala tukhzinna yaumuddin yaumala yanfa'u marun wala banun illa man ata biqalbin salim amma ba'du ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV silaturahim yang dirahmati Allah Ustaz Hamzah bin Attas salat yang menemani kita pagi hari ini bersama Ustaz Muhammad Krisna Ondi beserta seluruh rekan kru tamu kita Ustadz Junaidi kemudian anak-anak kita yang sedang melakukan pelatihan kepada para tidak para pejuang yang berjuang melalui media dakwah ini semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengikhlaskan niat kita perjuangan yang kita lakukan semata-mata karena mengharapkan riba Allah Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa berjalan di atas jalan yang Allah ridhoi. Berpegang teguh kepada talinya. Berjalan di atas sunnah-sunnah dan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Allah ampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, seluruh kaum muslimin dan muslimah. Saya ucapkan salamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. sebagaimana yang telah kita paparkan pada kajian-kajian yang lalu bahwa seseorang menjadi mukallaf menjadi khalifah di antara persyaratannya adalah apa? Di antara persyaratannya adalah berakal oleh karena itu definisi ilmu khalaf al balir al aqil al ladi bala risalah orang yang balir yang telah sampai pada usia balir kemudian berakal dan telah sampai risalah kepadanya kalau belum pernah ada risalah dan peringatan yang sampai kepadanya tidak termasuk dalam kategori mukallaf. <tuh> Oleh karena itu, apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan atas kita. Haramkan atas kita bagi mereka-mereka yang belum pernah sampai kepadanya pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sendirinya. Apa mereka tidak bertanggung jawab, seperti tanggung jawab kita yang telah tahu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Yang terdiri dari jasad, kemudian ruh yang membawa kehidupan dan jiwa. Dalam jiwa ini terdapat akal, dan akal ini bukan merupakan sesuatu yang bagaimana, bukan merupakan sesuatu yang baru, tapi akal ini telah ditanamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama juga kelahiran manusia. Bersama tumbuh dan perkembangan dirinya, akalnya juga akan tumbuh. Dan akal ini yang ada pada jiwa manusia mirip, perumpamanya, dengan kedua bola mata. Kedua bola mata kita, walaupun dalam keadaan sehat, tapi tanpa bimbingan, penerangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua bola mata kita sehat tanpa cahaya dia berada dalam kebutaan. Arti tanpa cahaya, kedua bola mata kita berada dalam kebutaan. Begitu pula akal. Sebagaimana bola mata membutuhkan cahaya, juga akal kita juga membutuhkan nur yang meneranginya. Maka Allah turunkan kitabnya sebagai nur bagi akal. Agar tidak tersesat. Agar tidak terpedaya oleh tipu daya syaitan. Allah juga mengutus Rasulnya bukan hanya menurunkan kitabnya, tapi mengutus Rasulnya untuk memperagakan petunjuk-petunjuk Alkitab. Agar jelas bagi kita semuanya. Oleh karena itu, seorang yang tidak berakal tidak akan ditanya dan tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh, seorang dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan. Di siang hari, pada saat siang hari, dia lupa. Tanpa disadari, dia makan, minum. Padahal dia dalam keadaan berpuasa. Dengan sendirinya, pada saat dia makan, minum dalam keadaan lupa, maka orang tersebut tidak melakukan pelanggaran dan puasanya pun tidak apa. Itu merupakan hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah pada saat dia lupa, dalam keadaan berakal apa tidak? Dia menyadari nggak perbuatannya? Begitu juga orang tertidur. Bukan karena disengaja, bukan karena bermain-main, mungkin karena tubuh yang tidak nyaman. Dia makan obat. Tahu-tahu pagi hari bangun pukul 8 setelah matahari terbit. Kira-kira dia berdosa apa tidak? Tidak berdosa karena bukan dengan kesengajaan. Maka kapan dia wajib sholat? Dia wajib sholat pada saat dia bangun. Dia gak harus menunggu lagi subuh yang akan datang, tapi pada saat dia bangun, ya, pada saat itu dia menjadi seorang mukallaf. Maka dia melakukan sholat yang ditinggalkan pada saat dia bangun, pada saat dia sadar. Begitu juga, seorang kalau melakukan sesuatu, dipaksa bukan dengan kehendaknya, bukan dengan pilihannya, Allah juga apa? tidak menghukum dirinya Rufi al Qarawu ya diangkat pena maksudnya tidak apa tidak dikenakan sanksi dari umatku ya pada saat apa pada saat dia tidur sampai dia bangun pada saat dia tidur sampai dia apa begitu juga pada saat apa pada saat dia dalam keadaan tidak sadar pingsannya. Kemudian dia bangun. Pada saat dia tidak tersadar bagaimana? Atau pada saat koma katakan, ya? dia tidak apa? Tidak sadar di rumah sakit, dalam kondisi sakit, maka kewajiban-kewajiban sholat hmm. yang diwajibkan atas dirinya pada waktu tertentu tidak berlaku untuk dirinya. Tapi begitu dia bangun, sadar, dia wajib untuk mengulangi sholat. Jadi tujuh wizan ummati al khata'u wal wa, wa bastukrihu alai dimaafkan dari umatku kesalahan yang tidak disengaja. Begitu juga apa? Karena lupa atau sesuatu yang dipaksakan atas dirinya. Bukan dengan kehendaknya seperti seorang dalam keadaan lapar di hadapannya hanya ada babi. Maka untuk menyelamatkan dirinya tidak dilarang untuk memakan babi dengan kadar yang dibutuhkan untuk menyelamatkan hidup. Ini merupakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu agama Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memberikan beban kepada apa? Kepada manusia di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. La yukallifullahu nafsan illa usaha, Wa la nukallifu nafsan illa usaha. Dalam Al-Quran berulang kali dan setiap kita berhadapan dengan kesulitan, jalan buntu selalu ada jalan keluarnya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri dan Allah tegaskan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dan Allah ingatkan kita dalam kehidupan kita ini untuk tidak mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Kita akan ditanya di hadapan Allah tentang pilihan kita, perbuatan kita. Kalau kita berbuat, lalu kita mengatakan, saya ikuti orang tua saya atau guru saya tanpa dasar, maka kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Maka Allah mengatakan, Wala takfu bihi ilmun. Jangan kamu ikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Inna sama wal basar wal fu'ada kullu ula'ika kana'an ula. Sesungguhnya pendengaran, Penglihatan, pendengaran, penglihatan, begitu juga kalbu-kalbu kita. Semua kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, kalau kita melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu dan kebenaran, kita menolak akal sehat. Allah akan menuntut kita, karena akal ini merupakan salah satu hujah Allah yang paling penting, akal merupakan salah satu hujah Allah subhanahu wa ta'ala untuk meminta pertanggungjawaban manusia dan mengadilinya di hari kemudian nanti. Walaupun Allah turunkan Al-Quran, utus para nabi dan para rasulnya, tapi kalau yang bersangkutan tidak berakal, dia tidak terkena sanksi. Betul tidak? Jadi bagaimana mungkin kita memahami agama tanpa apa? Tanpa akal. Maka ma khalaqallahu syai'an afdala minal akli Allah tidak menciptakan sesuatu yang lebih utama dari akal Dengan akal manusia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh Yang memalukan Tapi begitu dia kehilangan akal Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh tanpa rasa malu Dia telanjang Betul tidak? Dia telanjang dalam keadaan kotor, berbicara yang tidak patut. Ya. Dia tidak akan merasa malu karena kehilangan akalnya. Akalnya ini merupakan kendali dirinya. Nah, di saat Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al Qur'an, mengutus Rasulnya berbicara kepada manusia melalui apa? Melalui akal, wasilah ya, wasilah yang diajak berbicara oleh Al Qur'an maupun para Nabi para Rasul adalah akalnya. Oleh karena itu Al Qur'an seringkali mengatakan afalatak filu. Sudah. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون Oleh karena itu, seorang yang tidak berakal, tidak mungkin akan menyambut Al-Quran. Seorang yang tidak berakal, tidak akan mungkin sama sekali apa? Akan menyambut seruan Al-Quran. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf berfirman Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil <tuh> Aku akan palingkan dari ayat-ayatku untuk merenungkan, untuk memahami dan mengikuti ayat-ayatku orang-orang yang bersikap congkak di muka bumi tanpa dasar kebenaran. Orang di saat mengikuti akal sehat berarti mengikuti al-haq. Tapi orang yang menyombongkan diri walaupun melihat al-haq di hadapannya dia menolak. Wa kullu ayatin la yu'minu biha Walaupun mereka menyaksikan semua bukti, tanda, mereka tidak akan sama sekali beriman kepadanya. Walaupun melihat jalan yang benar, yang sesuai dengan akal sehat, mereka tidak akan mengikutinya. Kata Rushdu, Rashid menggambarkan orang yang bagaimana? Yang berakal sempurna. Jadi walaupun ya, melihat jalan, ya, Orang-orang yang baik, yang bijak, ya, yang sesuai dengan kebenaran, mereka tidak akan mengikuti. Tapi Wa sabila, kalau melihat jalan yang menyimpang, yang sejalan dengan hawa nafsu, mereka tidak akan bertanya mana dalilnya. Pernah nggak orang-orang yang bermaksiat bertanya mana kebenaran dari perbuatan ini? Pernah nggak orang yang gemar berzina ketika diajak berzina? Dia bertanya nggak? dalilnya apa? Minum minuman keras, bertanya nggak dalilnya apa? Tapi kenapa kalau diajak menuju kebenaran, ternyata apa? Pelatat pelitut. Karena dia ingin menolak, menolak untuk mengikuti kebenaran. Kemudian apa? Wa al sabila, sabila. Kalau mereka menjumpai jalan yang menyimpang, mereka ikuti, mereka tempuh. Dari kabi'an lahum kadzdzabu ayatina, Yang di, semua itu disebabkan karena mereka mendustakan ayat kami ya wa kanu dan mereka lalai tidak pernah sama sekali apa mau menggunakan akalnya untuk merenung dan berpikir Oleh karena itu dengan tegas Allah menjelaskan bahwa yang kelak akan menjadi penghuni api neraka adalah orang-orang yang diberikan akal tapi mereka tidak gunakan dara'na di jahannama kathiram minal jinni wal ins. Kami telah persiapkan untuk menjadi penghuni api neraka jahannam. Kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum la nabiha. Mereka diberikan kalbu-kalbu, diberikan akal. Mereka tidak gunakan. a'yunun la nabiha. Mereka diberikan mata. Tapi tak ubahnya bagikan orang yang buta. Mereka tidak gunakan mata mereka untuk belajar. Dan mereka memiliki telinga. Tapi tak ubahnya bagi orang-orang yang tuli tidak pernah mengambil pelajaran dari apa yang mereka dengar. Ula'ika Mereka mirip dengan binatang-binatang ternak. Balhum abal. Bahkan lebih sesat. Ula'ika Sebabnya karena mereka adalah orang-orang yang lalai. Yang lalai ini orang yang tidak berakal. Mungkin orang mengatakan, Ustaz, Allah sebutkan tadi diberikan kalbu, ya, yang mereka tidak gunakan untuk memahami. Allah oh, nggak sebutkan layak yaqilun tapi layak Lihat ayat yang lain dalam suratul hajj. Afalam yasiru fil ardi lahum qulubun yaqiluna Apakah mereka tidak melakukan pesiar di muka bumi bukan hanya untuk beriforia bersenang-senang memuaskan hawa nafsu tapi untuk belajar. Apakah mereka tidak pesiar di muka bumi Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha hingga mereka memiliki kalbu kalbu yang mereka gunakan untuk berakal. Au adzanun yasmauna biha. Atau paling tidak mereka memiliki pendengaran yang mereka gunakan untuk mendengar nasihat-nasihat bimbingan dan petunjuk. Fa innaha la ta'mal ta absar walakin ta'mal ta qulubul lati sudur yang buta ini sebetulnya bukan apa? Bukan ini. Tapi yang buta adalah mata. Ya, atau kalbu yang terdapat dalam dada kita. Kalau kalbu sudah menolak kebenaran, walaupun menyaksikan bukti yang bermacam-macam, mereka tidak akan menerima. Seperti pepatah Arab mengatakan, "Anzah wa intorot, kambing walaupun terbang." Maksudnya apa? Dua orang tebak-tebakan, ada melihat benda bergerak-gerak di balik alang-alang. Lalu yang satu mengatakan, "Coba tebak apa itu?" Kalau menurut saya, burung. Yang satu mengatakan tidak kambing. Mereka ambil batu, mereka lempar, ternyata terbang. Ter terbang. Yang satu bilang, nah, saya tebak benar nggak burung. Dia mengatakan tidak. Anzah wa Dia kambing walaupun terbang. Nah kalau berhadapan sama orang seperti ini, repot gak? Kulludain lahudawa'un illal man yudawiha' setiap penyakit ada obatnya yang dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakitnya. Kecuali kepala batu. Bukan pasiennya sembuh, malah dokternya sakit. Nah ini kita jumpai, para nabi, para rasul, paling sulit berhadapan dengan siapa? Dengan para apa? Para hamko atau para sufaha. Wa idha qila lahum, aminu kama amanan nas, Qalu kama sufaha ala innahum sufaha walakin la Kalau dikatakan pada mereka, mari kita beriman. Sebagaimana manusia beriman. Mereka mengatakan, masa kami akan beriman seperti keimanan para sufaha. Dijawab oleh Allah, mereka justru sufaha yang sebenarnya. Tapi mereka tidak tahu. Safih ini beda sama jahil. Kalau jahil bodoh, Orang bodoh biasanya siap untuk belajar, tahu diri. Tapi kalau Safi sudah bodoh merasa dirinya paling pinter. Sudah sakit merasa dirinya apa? Sudah gila merasa dirinya paling sehat. Oleh karena itu ada pepatah dalam bahasa Persia, diterjemahkan dalam bahasa Arab, Kullu insanin yu'ani min shayin. wa ana i'ana majanina. Tiap orang ngeluh berhadapan dengan sesuatu, pasti ada keluhannya. Tapi keluhan saya yang paling berat kalau berhadapan sama orang yang setengah gila. Kalau orang gila aja total gak ganggu orang. Kalau orang berakal malu Tapi kalau orang setengah gila ini yang bahaya. Bahaya enggak? Bahaya. Oleh karena itu, perlu kita fahami bahwasan kehidupan akal ya, dalam kehidupan kita ini benar-benar amat penting. Keberadaannya, berarti keberadaan mukallaf. Di saat akal meninggalkan kita, maka kita bukan lagi menjadi seorang mukallaf nah kalau kita lanjutkan apakah apakah apa dalam agama ini ada ya ada apa keterangan-keterangan petunjuk-petunjuk bimbingan atau informasi yang ditolak oleh akal tidak ada tidak tidak ada, tidak ada. kenapa tidak ada karena yang menciptakan akal adalah allah, allah. yang menurunkan Quran allah. allah yang menciptakan manusia allah, allah. Oleh karena itu, dalam Suratul Rahman, pada ayat yang pertama, coba lihat: Ar-Rahman, al al-Quran, ar-Rahman yang mengajarkan Al-Quran. Ini bukan pengajaran manusia, tapi ar-Rahman yang menciptakan kita. Ini yang mengajarkan Quran, kholakol insan, dan dia juga yang menciptakan makhluk yang bernama insan. Kira-kira klop -kira, nggak orang bilang? Antara Quran yang datang dari ar-Rahman juga apa? Manusia yang diciptakan oleh ar-Rahman. Kemudian Allah mahu bayan. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan berbagai macam pengetahuan ya, melalui akal yang Allah berikan. Kata bayan itu kemampuan untuk apa? Untuk menerima ya, pengetahuan juga apa? menerangkan kepada orang lain. Ini kelebihan yang ada pada manusia. Dan semua dari akalnya. Allah yang mengajarkan kepadanya al-bayar. Jadi antara Al-Quran manusia, dan apa albayan kelebihan yang ada pada manusia dari akal dan ilmunya tidak mungkin akan terjadi pertentangan berbeda dengan apa kalau seandainya seorang memiliki mobil Honda lalu ketika ada kerusakan dia datang ke bengkel Mercy atau Mercy mengalami kerusakan dibawa ke bengkel Honda pasti berbeda begitu juga kalau manusia dalam keadaan sakit jiwanya dalam keadaan tersesat, untuk mengobatinya, datang kepada sesama manusia. Ya sama aja orang tenggelam berpegangan kepada orang yang lagi tenggelam. Betul enggak? Iya. Orang yang tersesat bertanya pada orang yang tersesat. Tapi kalau seandainya dia kembali kepada Allah Penciptanya yang menganugerahkan dia semua berbagai macam keutamaan atau bertanya kepada orang yang tahu tentang petunjuk Allah niscaya dia berada dalam Betul gak? Tapi sayangnya, seorang mau berobat datang ke tukang cukur. Mau cukur rambut datang ke dokter. Ini yang terjadi. Kalau sesuatu ditempatkan bukan pada tempatnya yang terjadi kerusakan. Oleh karena itu tidak heran. Kenapa negara kita ini nggak maju-maju. Walaupun orangnya santun, tapi angelnya minta ampun. Kalau diajak kembali pada Allah mengikuti petunjuk Allah, mereka merasa tidak perlu kepada Allah. Tapi herannya, untuk urusan tubuhnya, organnya, syaraf-syarafnya, pencernaannya tetap ditangani oleh Allah. Tapi untuk mengatur kehidupan sesuai dengan petunjuk Allah, moh. Mereka menolak. Ini kesombongan bukan? Kesombongan. Kesombongan yang luar biasa. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, ya. Yeah. Allah yang mengajak ya, yang mengajak kita untuk berakal, yang berbicara kepada akal manusia, tidak mungkin ayat-ayat Al-Qur'an ada yang bertentangan dengan akal. Oleh karena itu sebagaimana yang pernah kita jelaskan, al-haqiqatul akliyah, hakikat akliyah, ya, rasional kembali kepada tiga hal. Tidak ada yang keempat. Jadi al-haqiqatul akliyah, ya, hakikat yang diakui oleh akal hanya tiga. Yang pertama ya, adalah apa? Hakikat yang bersifat mungkin. Mum? Enggak. Bersifat wajib. Bersifat wah. Pertama kita mulai dari hakikat yang bersifat wajib. Atau al-haqiqatul wajibah. Al-haqiqatul wajibah adalah Allah. Karena tanpa keberadaan Allah tidak akan ada alam semesta. Betul enggak? Kalau Allah tidak ada, tidak akan ada kita semuanya. Keberadaan kita pun bergantung sepenuhnya kepada Allah. Berbeda dengan keberadaan kita, keberadaan kita ini tidak wajib, tapi mungkin boleh ada, boleh tidak ada. Kepergian kita tidak berpengaruh terhadap kehidupan di alam raya. Kehadiran kita apa? Tidak menambahkan sesuatu, bahkan terkadang menimbulkan kerusakan, seperti orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi. Jadi yang pertama adalah al-haqiqatul wajibah. Itu Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan wajibul wujub karena keberadaannya menjadi apa? Menjadi penopang, penyangga seluruh keberadaan di alam raya galaksi-galaksinya termasuk bumi kita yang kecil bersama penduduk-penduduknya yang lemah tak berdaya tapi sombongnya minta ampun. Hakikat yang kedua adalah yang bersifat mungkin bisa ada bisa tidak ada seperti kita nih semuanya kemudian juga apa apa yang Allah ceritakan mengenai surga mengenai neraka itu bukan hal yang mustahil bukan hal yang mustahil kenapa karena bagi Allah tidak tidak apa bagi Allah tidak mustahil untuk melakukan hal tersebut begitu juga membangkitkan manusia dari kematian bukan hal yang mustahil kalau orang bertanya siapa yang akan membangkitkan, yang menciptakan kita pertama kali, dia akan membangkitkan, menghidupkan kita untuk kedua kalinya. Oleh karena itu kalau seorang menyamakan bahwasannya apa? Bahwasannya ajaran Trinitas itu sebetulnya ajaran ya, apa yang sama dengan apa yang disampaikan mengenai surga neraka, dan alam bahwa Artinya yang tidak dapat difahami oleh akal. Kita menjawab tidak beda antara alam gaib syurga, neraka ya dan lain-lainnya bagi kita itu bukan merupakan satu hal yang mustahil bukan yang ditolak oleh akal akal bisa menerima Allah maha kuasa ida aroda syai'an an, an yakula lihat alam semesta dan seluruh isinya bumi saja yang begitu kecil amat menakjubkan Padahal di tengah-tengah alam raya sebutir debu yang tidak berarti. Belum lagi galaksi-galaksinya begitu dahsyat. Bagi Allah untuk menciptakan surga dengan apa yang digambarkan nerakanya dan lain-lainnya amat mudah. Tapi kalau adanya Tuhan-tuhan selain Allah merupakan hal yang mustahil. Walau kana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Kalau di langit dan di bumi terdapat ilah-ilah selain dari Allah, ya pasti akan terjadi kehancuran. Akan terjadi pertarungan, pertentangan, dan tidak mungkin akan tercipta keharmonian di alam raya ya. seperti saat ini, ya. yang semuanya menunjukkan bahwa pencipta, pengatur, penguasanya satu. Oleh karena itu jangan digabungkan, disamakan antara yang mustahil dan mungkin. Mengenai apa yang Allah ceritakan di alam akhirat nanti, itu merupakan hal-hal yang bersifat mungkin dan kalau bagi Allah Subhanahu Wa Taala bukan merupakan hal yang mustahil. Jadi yang diterangkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitab sucinya, begitu pula seruan nabinya mengajak manusia untuk apa? Untuk hidup di bawah bimbingan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang menerangi akal manusia. Mengajak manusia ya, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala wajib al-wujud, bergantung padanya. Dialah yang menciptakan dirinya. Dia menganugerahkan dirinya seluruh nikmat dan karunia. Kalau kembali kepada Allah, oh, salah enggak? Itu namanya sesuai dengan akal. Kemudian kita juga apa? Kita juga menyadari bahwa diri kita ini, ya, jangan kita menilai terlalu berlebihan. Keberadaan kita bukan sesuatu yang wajib. In yasha yudhibkum wa yakti bi khalqin jadid. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa melenyapkan kalian dan menggantikan kalian dengan yang lain. Sebagaimana kita menggantikan generasi sebelum kita yang sebelum kita juga menggantikan generasi sebelumnya. Oleh karena itu jangan pernah kita menyombongkan diri. Maka marilah bersama-sama kita kembali kepada Allah. Lalu Allah mengajak kita untuk menolak yang mustahil. Menolak adanya sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya istri, adanya anak. Karena kalau seadanya kita menerima hal ini, kita tidak tahu Tuhan yang sekarang ini generasi keberapa. Kalau dia melahirkan, dia akan diwarisi. Kalau dia dilahirkan berarti dia mewarisi ketuhanan sebelumnya. Ini mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ajaran tauhid adalah ajaran yang, ajaran apa? Yang sesuai dengan akal manusia yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ajaran Islam, tidak ada yang namanya sesuatu yang bertentangan dengan akal. Kalau ada yang belum difahami oleh akal, bukan berarti apa? Bertentangan dengan akal. Jadi al-haqiqatul akliya hakikat yang diakui, diterima oleh akal hanya tiga. Satu, yang namanya al-haqiqatul wajibah. Yang kedua, al-mumkinah. Yang ketiga, apa? Al-mustahilah. Jadi kalau kita tempatkan segala sesuatu pada tempatnya, tidak akan membingungkan kita semua. Tapi sayang, sungguh sayang, banyak di tengah-tengah kaum muslimin justru mengajak kita untuk tidak menggunakan akal dalam memahami agama. Lalu kita bertanya dengan apa kita memahami agama. La haula wa la quwata illa billahi al-alihi al-azim. Terserahkan pada Ustaz Hamzah kelanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya, sudah panjang lebar diterangkan oleh Ustaz Ustaz tentang pentingnya akal. Di dalam ya, memahami firman-firman Allah, memahami syariat, seperti itu. Ya, ada pun yang tidak Uh, belum dipahami oleh akal tidak berarti itu bertentangan dengan akal. <tuh> Saya ingin membawakan uh, kisah uh, ini uh, di zaman Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyam, uh, mengirim syariah namanya ya, syariah itu artinya suatu pasukan uh, yang nggak dipimpin oleh Nabi uh, sendiri ya ada tentunya di sana ada ada komandannya. Ya komandan pasukannya. Nah, Nabi berpesan, hendaklah kalian taati perintah amir kalian ini. Artinya komandan kalian ya, di dalam bergerak nanti. Kemudian berangkatlah sehari tadi artinya sepasukan tentara. Sepasukan artinya pejuang itu. Kemudian rupanya ya, sampai di suatu tempat mungkin sudah malam dan dingin mereka menyalakan itu menyalakan api ya api unggun supaya menghangatkan badan mereka lalu komandannya merintahkan ya, kepada anak buahnya bilang ya, eh kalian ingat kan pesan tadi pesan rasulullah kepada kalian supaya taat kepada saya kepada amir kalian ya saya ingat coba saya perintahkan sekarang kalian nyebur ke apa ke api unggun tadi nyebur ke ke api unggun mereka nggak mau semuanya nggak mau nggak mau nggak mau ngikutin kan disuruh diperintahkan tadi diperintahkan suruh taat. taat kepada Amir ini nggak mau akhirnya rupanya ya setelah pasukan ini balik lagi ke Madinah sampai beritanya kepada Rasul nah, lalu apa kata Rasul katanya laudahulu keandai kata mereka taat kepada pemimpin itu masuk ke api lama minha abadan mereka nggak bakal keluar lagi dari api itu. Arti mas nanti masuk neraka langsung. Kenapa? Kalau dia ngikutin apa perintahnya si Amir tadi berarti dia nggak gunakan akalnya. Ini pentingnya ya walaupun ndak itu perintah Rasulullah untuk mem, apa, uh, sub, mentaati Amirnya tadi, tapi jangan perintah ini harus difahami dengan akal. Jangan diperintahkan untuk bermaksiat. Kan itu harus taat sama pemimpin. Ente, silakan. Apa gauli wanita itu? Misalnya, yang nggak bisa seperti itu, akal tidak. Kita, akal kita harus memilih ini perintah benar sesuai perintah Allah atau tidak. Seperti inilah gunanya akal. Pentingnya akal karena akal ini adalah bagian dari instrumen yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita untuk memilih memahami syariat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa menarik, Betul. baik sekali, kan? Ya. Mudah-mudahan jadi pelajaran peringatan buat kita. Lauda khaluha lama kharaju minha abada. Baik, pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Far Herdian Brawijaya Malang. Salam Ustaz dan Ustazah, Ustaz dan Ustazah. Ustaz Pak Ustaz. Ustaz, 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 sebetulnya untuk apa Allah menciptakan alam semesta dan seluruh makhluknya? Demikian pertanyaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Fatir, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua. Agar kita ini tidak salah faham. Seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, menempatkan kita di bumi, memerintahkan kita beribadah padanya karena Allah butuh sama kita. Seolah-olah keberadaan kita ini penting. Allah Subhanahu wa taala menerangkan Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul Wahai manusia, ketahuilah, sebetulnya kalian yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kalian. Sedangkan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. In yasha yudhibkum kalau Allah kehendaki Allah bisa melenyapkan kalian dan menggantikan kalian dengan makhluk yang lain dan bagi Allah itu bukan merupakan sesuatu yang berarti sesuatu yang berat direnungkan sama-sama bahwa sebetulnya kita yang butuh kepada Allah keberadaan kita ini tidak menguntungkan Allah sedikitpun kalau Allah kehendaki, Allah bisa melenyapkan kalian ya, dan menggantikan kalian dengan makhluk yang lain. Oleh karena itu, apa-apa yang datang dari Allah untuk makhluk yang adalah rahmat dan karunia, yang datang dari Allah, rahmat dan karunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah merencanakan rencana apa rencana yang buruk atau melakukan makar terhadap hamba-hambanya sama sekali tidak. Oleh karena itu Allah menerangkan ma'asal min hasanatin famin Allah kebaikan yang kamu terima dari Allah. Wa ma'asal baqamin syi'atin famin nafsik. Ya. Apa yang menimpa kamu dari keburukan sumbernya kamu. warsalna salna rasulullah rosulah wa Kami utus kamu sebagai rasul bagi manusia dan cukup Allah sebagai saksi. Oleh karena itu Nabi Ibrahim dalam talbiahnya, sewaktu melaksanakan ibadah haji dan manasiknya, lebih ke Allahumma lebih, lebih artinya kami datang bergegas-gegas menyambut panggilan dan seruanMu ya Allah. Karena ibadah haji adalah ibadah simbolik, bukan kita ya datang untuk menuju Ka'bah sebagai tujuan. Ka'bah hanya simbol, tapi kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik. Al khairu Seluruh kebaikan dari kamu. Wa syarru tapi keburukan tidak kembali padamu. Allah menciptakan alam raya dengan penuh keseimbangan. Menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Terjadinya kerusakan karena ulah perbuatan manusia. Saya mau tanya Apakah Allah menciptakan berbagai macam penyakit yang berbahaya? Ibtidaan dari permulaan. Seperti katakan cancer, hepatitis, kemudian covid. Begitu juga apa? Uh, Kespilis, herpes, dan penyakit yang bermacam-macam. Apakah permulaannya berasal dari Allah? Tidak. Lahirnya ini penyakit karena ulah perbuatan manusia. Baik karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Atau karena apa? Karena berbagai macam rekayasa yang mereka lakukan yang menimbulkan ledakan penyakit tersebut, termasuk COVID adalah virus yang berkembang dari hasil apa rekayasa tangan manusia yang mengembangkan virus tersebut dengan tujuan untuk apa? Untuk menyerang musuh-musuh mereka juga dengan tujuan ekonomi demi menjual vaksin banyaknya banyak mereka-mereka yang dibutakan oleh oleh apa? Oleh hawa nafsu mereka menimbulkan kerusakan di muka bumi dengan tujuan untuk menarik keuntungan. Karena terkadang musibah yang ada pada satu kaum memberikan keuntungan bagi orang banyak. Sebagai contoh lah, pada saat Covid kalau kita lihat kira-kira internet diuntungkan apa tidak? Diuntungkan. Telkomsel sebagai contoh. Diuntungkan apa tidak? Diuntungkan. Diuntungkan di mana para pelajar tidak perlu hadir ke sekolah tapi melalui internet. Ya. Coba berapa banyak keuntungan yang diraih. Jadi masa ibu kaumin indah kaumin fawa idu musibah satu kaum bagi kaum yang lain merupakan keuntungan. Begitu juga menyebarnya virus ini maka perusahaan-perusahaan farmasi -perusahaan siap untuk melahirkan vaksin-vaksin. Yang penting menarik keuntungan. Coba berapa banyak manusia yang menjadi korban. Belum lagi walaupun belum kena sudah mengalami ketakutan. Walaupun mengandung resiko tinggi menggunakan vaksin tersebut, manusia terpaksa apa? menggunakan. Padahal tadinya mereka dalam keadaan sehat. Sebelumnya tidak pernah ada virus tersebut. Seperti cancer, itu diantara penyebabnya adalah pengaruh dari radiasi nuklir. Ya. Radiasi yang bocor juga disebabkan karena apa? Rekayasa genetika yang dilakukan manusia, baik pada tubuh tumbuhan dan lain sebagainya yang menimbulkan kerusakan dan keseimbangan alam semesta. Jadi Allah tidak pernah menciptakan penyakit. Jadi penyakit tersebut muncul ya sebagai akibat dari penyimpangan. Jadi bukan ibtidaan Allah subhanahu wa taala Allah ciptakan sepilis, ciptakan apa namanya? kanker tidak. Tapi lahirnya penyakit ini karena pelanggaran manusia. Oleh karena itu kita ini kalau faham hal ini, faham takdir Allah yang maha sempurna, tidak mungkin kita akan menuduh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yakin bahwa keburukan ini semua terjadi dari perbuatan-perbuatan manusia, turunnya bencana, terkena adab. ya. Contohnya longsor, terjadi banjir karena ulah perbuatan manusia yang menebangi hutan tanpa tanggung jawab. Seperti banjir di Kalimantan, kemudian pembuangan sampah juga liar. Padahal yang menciptakan sungai yang mempersiapkannya untuk kebutuhan kita adalah Allah. Tadinya sungai begitu lebar dan dalam, sekarang berubah Menjadi sungai-sungai yang dangkal. Dulu zaman kita kanak-kanak, kalau kita beli bambu, kita pergi kampung Melayu. Terdapat getek-getek yang dari Bogor sampai kampung Melayu sampai Bukit Duri. Itu mereka berjalan. Kalau mereka ingin menjalankan getek atau nyebrang, itu menggunakan bambu yang panjang 12 meter, sampai ke bawah tinggal ujungnya aja. Yang 12 meter itu digunakan untuk apa? Untuk mendorong getek, kan mereka tekan ke bawah sampai ke tanah itu ujung bambu tinggal sedikit. Coba sekarang. Dalamnya sudah kelihatan karena terjadi pendangkalan. Belum lagi yang tadinya sungai lebar-lebar terjadi apa? Penyempitan. Ini kan ulah perbuatan manusia. Pembangunan villa-villa di daerah pegunungan-pegunungan yang merupakan resapan air, penebangan hutan. Ini bukan dari Allah, tidak dari Allah asalnya penuh dengan keseimbangan terjadi kerusakan zohar fasadu fil barri wal bahri bima kasabat terjadi kerusakan di daratan maupun di lautan adalah akibat ulah perbuatan manusia nah untuk menggambarkan bagaimana yang datang dari Allah sempurna penuh keseimbangan keharmonian Allah gambarkan Ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalim musamma wal ladina kasaru amma mu'ridun Sesungguhnya kami tidak menciptakan langit maupun bumi dan apa yang terdapat di antara kedua-duanya illa bil haqq kecuali dengan hak tidak ada yang sia-sia tidak ada yang tidak pada tempatnya semua diciptakan dengan penuh keseimbangan Memiliki tujuan masing-masing, tidak ada yang namanya apa. Tidak ada yang namanya terjadi secara kebetulan, secara serampangan. Kalau orang Betawi bilang, tapi semua diciptakan dengan tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan bumi ini dengan apa yang terdapat di dalamnya untuk melayani manusia. Lalu, manusia itu sendiri untuk apa diciptakan? Allah terangkan. Wa ma wal insa illa aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepada. Aku. Untuk mengabdi dan beribadah kepada aku. Apa karena Allah butuh tidak? Allah tidak punya kebutuhan pada manusia. Ibadahnya tidak akan menambahkan kebolehannya. Tapi rahmat Allah. Allah ingin memberikan anugerahnya bagi mereka-mereka yang tulus dan mengabdi kepada Allah. Bagaimana Allah butuh yang memberikan rezeki untuk mereka siapa? Yang memberikan mereka status kemuliaan rezeki karunia adalah Allah. Ma'uridu minhum bir wa ma'uridu ayut imun. Kelanjutan ayat tadi, aku tidak minta rezeki dari mereka, tidak juga meminta mereka memberikan makan aku. Inna Allah huwa al matin Malah Allah yang memberikan rezeki untuk mereka, dia memiliki kekuasaan dan kekuatan yang yang maha dahsyat. Jadi, yang butuh kita, sedangkan Allah tidak butuh kepada kita. Kalau seandainya Allah butuh kepada kita dalam menciptakan kita, punya interest apa tidak? Punya kepentingan apa tidak? Punya kepentingan kalau Allah butuh. Tapi karena Allah tidak butuh kepada kita, maka ketetapan-ketetapan Allah, hukum-hukumnya betul-betul murni untuk apa? Untuk kemaslahatan manusia. Kalau seandainya hukum diserahkan kepada manusia kira-kira hukum-hukum tersebut membawa kepentingan yang membuat apa tidak? Apalagi kalau ada sponsor datang di bawah meja menyerahkan uang untuk menggolkan undang-undang. Dengan sendirinya apa? Hukum tersebut dikeluarkan bukan untuk kepentingan rakyat. Tapi kalau hukum yang datang dari Allah, bimbingan dan petunjuk yang datang dari Allah, semuanya untuk kemaslahatan kita. Nah Allah dengan rahmatnya, dengan karunianya, dengan kemurahannya dan kekayaan yang tidak butuh sama sekali kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan malaikat ya, yang diciptakan dalam keadaan suci, murni dan bersih, tidak memiliki hasrat dan hawa nafsu, yang taat beribadah kepada Allah, la ma wa tidak so, tidak terdapat spirit pembangkangan sedikit pun. Allah subhanahu wa ta'ala beritahukan malaikat bahwa aku akan menempatkan di bumi. Ini hak Allah kan? Akan menempatkan di bumi makhluk yang berstatus sebagai khalifah. Aku berikan kebebasan, berikan dia pilihan. Di mana kehidupannya berstatus amanah. Malaikat kaget luar biasa. Dengan pemahaman malaikat, ya, mereka mengatakan, Qalu fiha, fiha wa Apa kamu akan tempatkan di muka bumi makhluk yang bertasus sebagai khalifah yang punya kebebasan yang berpotensi untuk melakukan kerusakan dan menumpahkan darah. <tuh> Kalau kamu berikan kebebasan, berikan pilihan, berikan nafsu, berarti dia akan mungkin merusak dan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Sedangkan kami senantiasa bertasbih, memuji engkau dan mensucikan engkau. Istilahnya kenapa bukan kami saja yang ditempatkan di bumi? tidak mungkin akan terjadi kerusakan. Apa yang Allah ciptakan akan terpelihara, terjaga, betul enggak? Dijawab oleh Allah, Qala inni a'lamu ma'ala Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Kalian hanya melihat satu sisi. Manusia dengan kebebasan dan pilihan bisa merusak, bisa menumpahkan darah. Tapi tidak terbayang dalam benak kalian ada manusia-manusia walaupun diberikan kebebasan tapi dia tidak menyalahkan guna, menyalahgunakan kebebasannya diberikan kekayaan kedudukan, tapi ternyata tidak sombong, bahkan menginfakkan hartanya, mempergunakan kedudukannya untuk menegakkan kalimat Allah dan mengabdi kepada Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Sedangkan malaikat taat secara otomatis, tidak ada spirit pembangkangan. Kalau manusia punya potensi membangkang, betul tidak? Karena adanya hawa nafsu, tapi Allah berikan dia akal, berikan dia ilmu, utus rasulnya. Jadi berimbang. Akhirnya Allah ingin membuktikan kepada malaikat keutamaan, kelebihan manusia. Waalaikum maaadam al asma akulah. Allah mengajarkan kepada Adam seluruh asma. Waalaikum maaadam al asma akulah. Firma, arobbahum al malaikah. Allah mengajarkan al asma seluruhnya kepada Adam. Kita tahu bahwa asma itu jama dari ismun. Sebetulnya apa? Asma itu menunjukkan nama-nama juga rumus-rumus pengetahuan ilmu pengetahuan bergantung pada nama dan rumus apa tidak? Ya. Sekarang kimia fisika biologi dan lain sebagainya. Tadi dari asma bukan? Ya. Dari asma kan? Jadi asma ini menggambarkan ilmu pengetahuan. Jadi bukan hanya sebatas menyebutkan nama, tapi apa? Juga mengandung rahasia yang lebih dalam. Oleh karena itu ketika Allah tunjukkan asma-asma yang Allah ajarkan kepada Adam di hadapan para malaikat. Malaikat ketika diminta untuk menerangkan fungsi-fungsinya, mereka tidak mampu untuk menjawab. Mereka dengan penuh ketawaduan mengatakan, "Qalu subhanaka la ilma lana illa ma innaka antal alimul hakim." Jadi Allah tanamkan dalam diri Adam dan termasuk juga anak keturunannya hingga melahirkan orang-orang seperti Einstein, Newton, dan lain sebagainya. Karena al-asma tadi yang Allah ajarkan kepada Adam dan anak keturunannya. Cuma banyak manusia nggak berpikir. Cuma mau nikmati yang instan aja. nggak mau kerja, nggak mau usaha, nggak mau belajar, nggak mau mengkaji. Padahal ini yang mengutamakan manusia dan menyebabkan mereka diperintahkan sujud di hadapannya. Kemudian Wakala ya Adamu ambihum bi asmaim. Sekarang dia Adam. Sebutkan wahai Adam nama-nama dan fungsi-fungsinya. Adam menjelaskan secara detail. Falamma ambahum bi asmaim. Begitu Adam selesai menjelaskan ya, semuanya. Allah berkata kepada para malaikat, "Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba samawati wal wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum Bukankah aku sudah bilang pada kalian, aku mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Berarti yang dipaparkan oleh Adam ini hal yang besar bukan? Kalau hanya menyebutkan nama aja, itu sih hal yang biasa. Betul enggak? Berarti dari asma yang disebutkan Adam ini mengandung rahasia besar. Dan di dalamnya terdapat rahasia ilmu. Potensi yang Allah tanamkan pada anak-anak Adam. Setelah itu, Allah Subhanahu wa taala ya. Malaikat mata qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anda perhatikan di sini bagaimana ketawaduan malaikat karena tidak ada spirit pembangkangan ataupun kesombongan. Setelah itu apa wa qulna il lil malaikati sujudu li adam fa sajadu illa iblis. Ketika kami katakan pada para malaikat sujudlah pada Adam. Sebagai ujian kan, Malaikat yang tidak punya spirit pembangkangan langsung sujud. Illa iblis, kecuali iblis, yang tadinya berasal dari bangsa jin, ya, yang punya spirit pembangkangan seperti manusia. Dari jin ada yang beriman, ada yang bertakwa, ada juga yang melahirkan iblis, iblis dari manusia juga begitu, ada yang beriman, bertakwa, ada juga iblis. Kata iblis itu, yang terusir dari rahmat Allah dan terputus daripadanya. Jadi asalnya bukan iblis, asalnya jin, begitu dia ingkar sombong. Langsung diberikan nama iblis. Jadi, Allah tunjukkan di hadapan para malaikat keutamaan Adam dengan apanya, dengan ilmunya, keutamaan ilmu. Dengan apa? Dengan amalnya. Oleh karena itu, peran akalnya amat penting, betul-betul. Karena apa? Kalau seorang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, gak berakal, tapi di saat dia berilmu, dia tahu kemudian mengamalkan ilmu sesuai dengan apa yang dia tahu, itulah orang yang berakal dan itulah orang yang beriman yang sebenarnya. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di hadapan kita semua keutamaan manusia. Di hadapan para malaikatnya bahkan di hadapan jinnya. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwasanya Allah menciptakan manusia Bukan apa? Bukan dalam rangka menyengsarakan mereka bukan dalam rangka melakukan makar-makar buruk terhadap mereka, tapi ingin memberikan karunia kepada mereka, tapi dengan perjuangan, bukan hanya dengan begitu saja. Oleh karena itu Ibrahim yang mempersembahkan seluruh hidupnya, Allah angkat sebagai khalilullah dan jadikan sebagai tauladan para nabi. Tapi orang yang seperti Fir'aun yang telah melihat bukti-bukti kebenaran menolak, Allah subhanahu wa ta'ala jurumuskan ke dalam adabnya. Begitu pula Namrud, begitu pula setiap orang yang sombong di muka bumi, tidak ada pengecualian. Oleh karena itu Imam Ja'far ja as sadiq Ja'far ja bin Muhammad bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi thalib cucu dari Sayyidah Fatimah, dia mengatakan, Inna Allah la yuhabi ahadan. Allah nggak pilih kasih. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala usir dari syurga, usir dari syur, syurga, karena kesombongannya, maka manusia juga bila melakukan hal yang sama akan diperlakukan dengan sama. Kalau tidak iblis akan protes ya Allah, kok ada pilih kasih ini? Hmm. Betul enggak? Jadi kalau Allah usir iblis dari surga dan ancam dirinya untuk kekal dalam api neraka karena kesombongannya, pembangkangannya, maka manusia yang melakukan hal yang sama akan mengalami nasib yang sama. <tuh> Jadi Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwasanya Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadanya pengabdian di sini bukan sebatas sholat, puasa, zakat, tidak. Tapi seluruh aktivitas hidupnya menunjukkan pengabiannya. Oleh karena itu, orang yang memberikan nafkah untuk istrinya ibadah. Menggauli istrinya ibadah. Seorang bertanya, ya Rasulullah, kami kan menyalurkan syahwat kami, masa dihitung dalam ibadah? Dijawab, bagaimana kalau kamu tempatkan di tempat maksiat? Berkata baik, bersikap mulia ibadah. Bersikap kasar, merendahkan orang lain maksiat. Jadi Allah ingin seluruh kehidupan kita ini apa? Bernafaskan ibadah kepada Allah. Ini yang akan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi walaupun orang hafal Quran, mengajarkan Quran, berceramah, berdakwah ke sana kemari. Tapi kalau tujuannya bukan untuk Allah, bukan pengabdian kepada Allah. Tujuannya untuk cari apa? Kerincing, kerincing, kerincing. Oman kana niyatuhu di dunia yusibu hawi ha ra'atin yang kihwa. Fahijratu ila maha Tergantung niatnya. Jadi niatnya penting sekali. Begitu niat kita lurus karena Allah, maka walaupun hujan, walaupun panas, walaupun jauh, kita akan pergi menyampaikan dakwah Allah. Tapi kalau bukan karena Allah, lihat-lihat. Wah di sana amplopnya lebih tebal. Betul lebih menawan. Kemudian jemputannya istimewa. Di sana jalan mana? Bopak. Lobang-lobang, becek, masjidnya juga kurang nyaman, orang-orangnya juga orang-orang yang rendahan di bawah. Akhirnya dia mundur untuk menyampaikan dakwah tersebut. Tapi kalau ada undangan di kantor-kantor departemen, di istana, langsung bergegas-gegas menyambut dakwah tersebut. Yang lagi sakit bangun. Tapi kalau di kampung, kampung yang lagi sehat pura-pura sakit. Nah di sini kita lihat, kan? indahnya orang yang berdakwah bekerja untuk Allah. Nah di dia bekerja untuk Allah, maka ganjaran yang Allah sediakan juga dari Allah, bukan dari manusia. In ajriya illa Allah. Mana yang lebih besar dari Allah? Dari makhluk. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kembali kepada pokok pembicaraan kita. Bahwa Allah menciptakan manusia bukan karena kebutuhan padanya. Allah menciptakan manusia bukan karena Allah diuntungkan dengan ibadah yang manusia lakukan. Dirugikan dengan keingkaran mereka sama sekali tidak. Justru Allah subhanahu wa ta'ala melalui ujian yang Allah berikan ingin mengangkat martabat manusia, memuliakan mereka-mereka yang beriman, yang beramal soleh dan berilmu. Sedangkan orang-orang yang ingkar, yang durhaka, yang dianugerahkan berbagai macam karunia tapi ingkar dan sombong, orang seperti mereka, orang yang tidak layak untuk disebut. Kira-kira sikap Allah adil apa walim? Bukan hanya adil, tapi pemurah. Kebaikan satu dibalas sampai 700 kali lipat. Amal soleh hidup yang singkat dibalas dengan kekal dalam apa? Dalam kehidupan surga. Lalu orang bertanya, kenapa orang bunuh orang cuma sejam tapi kekal dalam neraka? Jangan dilihat dari waktu pembunuhan, lihat dari jenis dosanya. Lihat jenis dosanya. Pembunuhan walaupun sekejap, tapi yang dilakukan melenyapkan nyawa manusia tanpa dasar kebenaran. <tuh> Jadi hukuman bukan dilihat dari jenis dosanya, Eh, bukan dia dari waktu, ya. Waktu apa? Perbuat, tapi dia dari jenis, dari jenis, dari jenisnya. Nah, kita kembalikan lagi semuanya <coughs> kepada pokok pembicaraan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan langit, bumi, dan sia-sia, dan Allah tidak punya maksud kepentingan. Pada apa? Pada ciptaannya, begitu pula pada makhluk-makhluk yang diciptakan, tapi semua kebaikan Allah ingin limpahkan kepada makhluknya karena dia maha kaya, dia maha pengasih, maha penyayang, maka dia ingin membuktikan kebenaran dari asma-Nya melalui ciptaannya Jadi sebetulnya penciptaan langit bumi termasuk manusia ini membuktikan kebenaran asma Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Hakim. Sedangkan nama Al-Aziz, al mujab Al-Azizul al Jabbar, Al-Mutakabbir atau Syaril Iqab Allah buktikan melalui orang-orang yang ingkar, yang durhaka, yang sombong Bukan terhadap yang beriman Faham gak? Jadi sebetulnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi Dengan tujuan yang hak untuk membuktikan kebenaran asma Karena dengan makhluk-makhluknya akan terlihat betul-betul apa? Nama-nama Allah yang begitu indah, rahmatnya kasih sayangnya, ampunannya, kesabarannya, kebijaksanaannya. Begitu juga bagi yang ingkar durhaka, bagi yang sombong, Allah berikan peringatan-peringatan di dunia melalui berbagai macam adabnya. Dalam suratul Anbiya Allah berfirman, <tuh> ayat 16, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ibin kami tidak menciptakan langit bumi dan apa yang terdapat di antara keduanya laibin untuk bermain-main. Tujuan dari penciptaan ini serius. Allah ciptakan ya, langit bumi demikian pula makhluk yang berstatus sebagai khalifah ini ya, untuk menguji mereka dan membuktikan kebenaran dari asma-asmanya. Begitu juga dalam dalam surat Al-Mu'minun ya, ayat terakhir afa hasibtum Annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apa kalian beranggapan kami ciptakan kalian nih? Secara sia-sia bermain-main. Dan kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah. Dengan sendiri mustahil. Manusia bekerja di dunia akan dikembalikan dan menerima balasan masing-masing. Itulah merupakan keadilan Allah dan juga kemurahan. Fata'alallahul malikul haq maha tinggi Allah. Raja di raja yang hak. La ilaha illa rabbul arshil karim. Tiada Tuhan selain daripadanya. Dialah rabbul arshil karim. Penguasa arash yang maha pemurah. Nah untuk membuktikan kemurahannya rahmatnya. Melalui penciptaan alam semesta termasuk kita semuanya. Oleh karena itu Allah ingin kita berkomunikasi dengan Allah melalui asma'nya. al asma'ul husna fadu'uhu biha. Ma'rifat kita kepada Allah tergantung kita memahami apa hakikat dari asma Allahil Husna dan kedalamannya. Wallahu a'lam. <tuh> kita ke pertanyaan berikutnya. Sampai ya. Dari Pak Arif di Batam. Salam Ustaz sih dan Ustaz Apa yang dimaksud dengan ma'rifat Allah? <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad ma'rifatullah asal kata ma'rifah dari kata arafa ya, artinya mengenal ma'rifatullah mengenal Allah Subhanahu wa dan ini penting ya sehingga saya eh, saya Ali mengatakan awwaluddin ma'rifatullah ya, awalnya agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala kita dulu masih kecil belajar akidatul awam di sana disebutkan awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani sesuatu yang wajib bagi manusia yang pertama yang wajib bagi manusia adalah mengenal Allah ya, dengan dengan yakin ini ma'rifatullah ini penting ya. dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang hakikat dirinya ini di dalam Al-Qur'an berkali-kali banyak sekali ya, tentang uh, pengenalan Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah ini benar-benar kita kenal ya. yaitu misalnya dengan firman Allah Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yadid walam yurad walam lahu ahad ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya Allah itu adalah esa supaya kita kenal jangan kita anggap eh, ada Tuhan banyak seperti pemahaman agama-agama ya, eh, eh, dan kepercayaan lain ada banyak dewa-dewa eh, ada yang menciptakan ada yang menghancurkan macam-macam ya, di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan mengenalkan dirinya bahwasanya Allah itu ahad esa. Ini penting supaya kita mengetahui bahwasanya segala sumber segala sesuatu yang ada di di alam semesta ini bersumber kepada yang satu itu bahwa kepada Allah subhanahu Wa ta'ala dan juga Allah subhanahu Wa ta'ala mengenalkan dirinya dengan apa yang ada di di alam semesta ini ya. Allah subhanahu Wa Ta'ala tidak bisa dijangkau oleh pandangan kita la ya. Allah sebutkan Allah itu tidak terjangkau oleh oleh pandangan kita nggak bisa kita lihat Allah itu seperti apa bahkan akal kita pun tidak bisa untuk memikirkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala ya, akan tetapi ya, bukan berarti yang kita tidak bisa jangkau dengan Pak Indra kita ini sesuatu yang tidak ada ya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran dengan alam semesta ini Bagaimana Allah ciptakan Ya, langit bumi dengan begitu teraturnya ini menggambarkan bahwasanya ada yang mengatur ada yang menciptakan ya sesuatu yang kita tidak lihat banyak ya seperti kita tidak lihat angin warnanya apa bentuknya bagaimana tapi kita tahu Oh ini ada angin keberadaan angin tersebut atau keberadaan udara tersebut, kita bisa ketahui karena ada tanda-tandanya. Seperti kita lihat ada pohon borgo yang itu, oh ada udara yang bergerak, ada angin. Kita tahu itu karena ada ada tandanya itu. Tandanya angin apa? Ada ada e, ada pohon yang bergerak. Padahal kita nggak lihat angin. Begitu juga tentang bagaimana roh kita. Kita nggak bisa lihat, tapi kita ada. Kita yakin. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah gambarkan dengan apa yang ada di alam semesta ini, yang menunjukkan semuanya, yang ada di alam semesta itu, menunjukkan kepada, kepada keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada sebagai apa mukaddimah dari apa yang disebut kita, makrifatullah, jadi kita harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui firman-firmannya yang tertulis di dalam Al-Quran, maupun melalui eh, ayat-ayat kauniyah atau makhluk-makhluk eh, Allah yang ada di alam semesta ini, yang menunjukkan ya, keesaan Allah, keberadaan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerahman dan rahiman Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua ya terlihat dalam ciptaan dan fenomena alam yang ada di sekitar kita. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Pada kajian-kajian yang lalu <coughs> kita menyampaikan kajian kita dalam ma'rifatullah. Dalam subtema kita mengenal Allah melalui asma' Dan kita memahami asma Allah tabaraka wa ta'ala melalui apa? Ayat-ayat suci kitabnya. Begitu juga melalui ayat-ayat kaunia. Tadi Ustaz Hamzah menjelaskan dan menyampaikan ucapan Imam Ali, Awaluddin Ma'rifatul. Langkah pertama untuk masuk ke dalam agama dimulai dengan mengenal Allah. Tapi kalau kita masuk ke dalam agama dimulai dengan memahami hukum-hukum dan aturan tanpa kita mengenal Allah, tidak mungkin kita akan menghargai aturan dan hukum-hukum yang datang dari apa? Dari yang tidak kita kenal. Oleh karena itu beliau mengatakan awaluddin ma'rifatu awaluddin ma'rifatu langkah pertama masuk ke dalam agama dengan mengenal Allah wa ma'rifatihi ma at Kesempurnaan dari ma'rifat seseorang bukan hanya sebatas teori meluas dan melebar, ya. Tapi apa? Atas dikubi ma'rifah yang kita kuasai harus apa? Harus betul-betul diperagakan dalam bentuk amal. Kalau amal kita bertolak belakang dengan ma'rifah kita, maka ma'rifah kita akan sia-sia. Seperti seorang berangkat ke dokter, yes. contoh yang sering kita kita apa kita kita umpamakan berangkat ke dokter yang diyakini kemampuannya, ketika dia membawa anaknya sakit atau dirinya dalam keadaan sakit. Begitu dokter memberikan resep, ternyata resep ini tidak kita tembus. Orang tanya, kamu sudah ke dokter? Sudah ke dokter. Tapi saya nggak sembuh-sembuh juga. Karena waktu diberikan resep nggak ditembus. Atau resep diberikan, obatnya nggak dimakan. Begitu juga, bagaimanapun luasnya pengetahuan kita mengenai Allah, kalau tidak diiringi dengan tasdik, ya, dengan apa? Dengan memperagakan, mengaplikasikan, mengamalkan apa yang kita tahu, maka dengan sendirinya ma'rifah kita akan berubah menjadi sia-sia. Oleh karena itu apa? Al-iman ma waqara fil qalbi wa amal. Iman itu yang bersemayam dalam hati kemudian dibuktikan, diaplikasikan dalam bentuk amal. Nah selama ini kita kaum muslimin seringkali antara pengetahuan kita dan amal kita apa? Terdapat jurang pemisah yang amat jauh. Oleh karena itu manis dada ilman wala yazdad hudan lam yazdad minallahi illa buddan. Orang kalau bertambah ilmu tapi apa? Tidak bertambah baik, tidak bertambah maju petunjuknya. Artinya antara amal dan ilmunya enggak sesuai, maka dia bukan bertambah dekat dari Allah malah bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kamalu ma'rifati Kemudian wa kamalut tasdiqi bihi tauhiduhu. Puncak dari tasdik di mana kita mengamalkan apa yang kita lakukan adalah tauhid. Karena kalau amal kita bukan ditujukan untuk Allah yang Ahad akan bercabang nanti. Untuk tujuan ini, tujuan akhirnya waktu mendukung pemimpin untuk menjadi seorang pemimpin, begitu hidup mana bagian saya. Kenapa? Dia bekerja bukan untuk Allah semata. Jadi kesempurnaan dari tasdik seseorang adalah tauhiduh. Wa kamalu tauhidihi al ikhlasulah puncak dari tauhid adalah al ikhlas. Orang kalau sudah ikhlas, baik orang nilai, orang sebut, orang puji, orang cemohkan, dia gak peduli. Ini tahapan-tahapan dari ma'rifatullah. Oleh karena itu, untuk betul-betul meresapi -betul ma'rifatullah dengan baik, kita fahami asma Allahil Husna. Untuk memahami asma Allahil Husna, coba renungkan nama-nama tersebut dan perempatannya dalam Al-Quran. Kemudian renungkan ayat-ayat Allah. Karena alam semesta dan kita ini semuanya merupakan bukti kebenaran dari asma Allah al-husna. asma'ul husna, asma husna fad'uhu biha. Tapi karena terlalu jelas dekat di hadapan kita sampai nggak kelihatan. Diri kita ini bukti dari kebenaran asma Allah husna Betul enggak? Bukti akan ilmu Allah, kebijaksanaan. Coba lihat manusia tubuhnya, sistemnya bagaimana? Tapi karena terlalu dekat dengan diri kita, Ibaratnya seperti orang meletakkan tangan di mata nggak kelihatan. Padahal begitu jelas ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. seperti yang usaha saya dikatakan, ya, bahwa pertama-tama kita mulai langkah kita memahami agama bukan dengan apa, bukan dengan hukum aturan-aturan yang memberatkan. Akhirnya orang bilang, aduh, agama berat amat. Yang enak-enak dilarang katanya. Padahal bukan enak, berbahaya. Berzina bukan enak, membuat orang menderita, gelisah, resah, menimbulkan berbagai macam penyakit, merusak nasab, bukan enak. Itu obat bius. Betul enggak? Seperti narkoba. Efek dari narkoba wal ia bila walaupun menyenangkan sesaat, tapi menimbulkan kerusakan wal ia bila. Begitu juga zina. Tapi pernikahan yang ditunjukkan Allah itu jalan menuju kebahagiaan. Walaupun sudah kakek-kakek, nenek-nenek, gigi tinggal satu, senyumnya masih manis. Betul tak? Karena mawadah dan rahmat yang Allah tanamkan. Oleh karena itu begitu rahmat Allah hilang, rumah tangga akan kehilangan dia punya arti dan manfaatnya. Wallahu a'lam. Nah, Baik, kita sudah di acara tanya. dia pernah jawab pada hari ini. Kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Saya mohon Krisna, Anissa Putra, Andra, Umi Bima, Luar Bangkit, kemudian juga السلام <applause> وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله